Okay. Mas bahagia hijau di hujung muara. Pemanis kata salam diucapkan awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Sabila binti Hilman, tahun 5 UUM. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Salak di daerah Sepang Selangor yang berkod BBA 9204. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah novel kegemaran saya yang berjudul Surat Kasih Untuk Abah. Buku ini telah dikarang oleh Kuliana Suhaimi dan diterbitkan oleh Ana Muslim pada tahun 2012. Buku ini mempunyai 10 bab dan 140 muka surat. Ia adalah sebuah buku, sebuah karya fiksyen dalam bahasa Melayu. Surat Kasih Untuk Abah menceritakan tentang kasih seorang kanak-kanak perempuan yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari, dia dihina dan dijati oleh rakan-rakan sekolahnya kerana ayahnya banyak berhutang. Namun begitu, Kasih merupakan seorang yang tabah dan tidak pernah mengeluh. Dia bertekad untuk membawa kejayaan demi keluarganya yang tercinta. Hidup Kasih bertambah sedih apabila ayahnya telah dipenjara atas tuduhan mencuri. Tetapi Kasih percaya ayahnya tidak bersalah. Kasih sentiasa berdoa agar ayahnya mendapat keadilan. Untuk memberi semangat kepada ayahnya, Kasih telah menuliskan sepucuk surat untuk meluahkan isi hati dan memberitahu betapa dia sangat menyayangi ayahnya. Novel ini telah banyak memberi teladan dan nasihat agar kita sentiasa bersabar dengan ujian yang menimpa hidup kita. Setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya. Demikianlah bicara buku dari siat saya. Sekian, terima kasih.